Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, One Speed Motorsport. Okey, hari ni aku nak apa tunjuk pasal kereta sangkang cikgu kereta aku lah. Ada masalah, geng. Ada masalah. Masalah dia tiba-tiba dia mati sendiri. Okey. Saya tunjuk dulu. Okey ni, geng. Bateri aku buang. Okey, kereta ni aku dah check dah. Aku dah check. Sekarang ni mungkin distributor dia problem ah. Distributor problem. Okey, geng. Sekarang ni distributor problem. Okey, aku dah tukar. Sekarang ni aku nak itu hari aku dah test masuk distributor ni. Lepas tu tukar mapping. Tukar mapping hidup lah. Hidup. Senang lah hidup. Okey, sekarang ni tiba-tiba mati balik. Mati balik. Okey. Ni distributor yang biasa. Ni apa panggil trigger dia. Ni trigger dia. Trigger ni kira kat yang custom lah. Okay. Kali ni kena cucuk balik laptop. Cucuk balik laptop. Lepas tu kita try start balik. Tengoklah macam mana. Kereta ni pun parking dekat luar. Sebab hari ada buat jamuan kat rumah. Makan. Paksa parking kat luar dulu. Okay, geng. Kali ni aku nak pasang bateri dulu. Nanti kita tengok balik. Okay, geng. Stay tune, geng. Okay, geng. Kena alih dulu kereta, geng. Kena alih, start alih dulu kereta. Sebab nak kena pusing balik kereta ni. Sebab bateri bila penumpah, kita kena alih dulu. Situ sudah. Alik ni pula. Okay, geng. Kereta ni masa aku run itu hari. Tiba-tiba dia apa dia jadi macam api tak cukup lah. Api tak cukup. Lepas tu macam trigger lari. Kalau ikut dalam apa dalam laptop. Dia baca trigger lah. Dia baca trigger. Jadi aku terakhir tukar trigger. Aku tukar apa tukar distributor tu. Memang hidup. Jadi itulah punca dia. Tapi sekarang ni lepas pada aku main buka tutup pasang buang. Jadi tak tahu lah, mungkin mapping tu lari ke, mungkin timing dekat laptop tu lari ke. Kena check balik. Kena check balik masuk laptop. Lepas tu kita ni lah, kita restart tengok macam mana. Ok, geng. Tengok eh. Kita tengok lah macam mana, geng. Ok, geng. Geng, kita kena tolak dulu, geng. Kita tolak kereta dulu. Pusing biar penumpang belah sini. Sebab kita nak nyampe. Thank you.
Buka. Kau buka dulu ke?
lah. Grind nak apa? Grind. Maka kat sini buat kena putih ya. Mana boleh lagi. Aku shock body tu hadir ada ya. Kau tu maka di sebut tu. Aku shock body tu hadir tak ada. Grounding dia touching tak touching sebab dia tak kuat lepas tu dia lari lepas tu reset balik dekat laptop ok selesai kan? Ya, kita tengok kita tengok timing light apa semua ada api pun ada cuma dekat laptop lah mapping dia lari. Mm-hmm.
sana tak? Subscribe.